What is Islam, per Islam, what is Islam Alhamdulillah Bini matihi tatimus salihat Asyadu an la wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du ba iman Persis TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan sebuah materi yang tentunya materi ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat yaitu tentang persoalan pidyah. Pidhah sudah dikenal oleh kita sebagai kaum muslimin. Hanya mungkin di masyarakat kita ada yang bertanya-tanya tentang masalah waktu mengeluarkan pidyah. Ada masyarakat yang mengharuskan ketika ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Ada juga yang menyatakan boleh saja di luar bulan Ramadan. Ada juga yang menyatakan yaitu boleh di luar Ramadan dengan ada alasan-alasan. Yang keempat, ada juga orang yang menyatakan itu bebas saja, hanya di bulan Ramadan itu adalah. Utama, nah, untuk persoalan ini, insya Allah, ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Alustad Dr. Jizye Zainuddin Beliau adalah wakil ketua umum PP Persis, dan beliau juga anggota Dewan Isbah. Pemirsa, persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kali ini adalah kita merupakan kajian di bulan Ramadan, maka Ramadan kita persis tipi dan syiar menggemar Ramadan penuh dengan makna. Nah untuk lebih luas pembahasan yang tadi saya sudah sampaikan eh, tentang menangguhkan fidyah, ini bagaimana. Yang seharusnya dan yang baiknya <tuh>. untuk mengeluarkan video ini Untuk itu saya persilahkan kepada Ustaz JJ untuk membahas persoalan tersebut Baik, terima kasih Ustaz Alhamdulillahirrabbilalamin <tuh> Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din Ashadu an la ilayna wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم سهر فليسمح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man soma iman imanan wahdi saban, ma min dandih. Pemirsa Persis TV di acara Syiar Menggema Ramadan Penuh Makna ini, syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pengantar berbuka kita dengan tema tentang bagaimana takhirul fidyah an syahri Ramadan mengakhirkan membayar fidyah e, lewat bulan Ramadan. Terkait dengan fidyah ini, tidak kita bisa lepaskan dari kondisi-kondisi kewajiban kaum Muslimin dalam menunaikan puasa Ramadan. Jadi kalau berdasarkan ayat Al-Quran tentang kewajiban melaksanakan puasa atau saum Ramadan, ada tiga kategori, ada tiga kelompok kaum Muslimin. Pertama, mereka yang wajib tanpa ada ruhsoh apapun sehingga harus menunaikan saum Ramadan tepat di bulan Ramadan itu. Itulah mereka seorang muslim muslimah yang sihat, balik, berakal dan tidak mukim eh, dan tidak sabar sedang mukim. Maka muslim balik, berakal, sehat dan mukim itu wajib menunaikan saum Ramadan. Tidak ada ruhsoh baginya. Yang kedua adalah Muslim yang balik berakal, tetapi dia musafir, hmm. atau dia Muslim balik berakal, tetapi dia sakit. Hmm. Maka dia ada rusoh dan rusohnya itu adalah kategorinya mingkum Ala safarin. Siapa yang sakit diantara kalian atau sedang safar, maka apabila datum min ayamin uhur. dihitung berapa hari batalnya tidak puasanya tidak saungnya diganti di hari-hari bulan yang lain. Tentu saja itu pasti menggantinya di bulan luar Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang mukim tidak safar tidak sakit tetapi lemah kalau melaksanakan puasa. Itu yang dalam bahasa Al-Qur'an wa alaladina yutiakunahu orang-orang yang mampu melaksanakan tapi lemah payah kalau melaksanakan susah sekali berat terasa maka bagi mereka hmm. fidyatun to'amu miskin membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin walaupun ada kiroah yang lain dengan membaca Fa fidyatun to'amu masakin hmm. jadi harus beberapa miskin, miskin. Ya? Maka terkait dengan membayar fidya ini yang menjadi fokus kajian para pukoha, Pertama adalah tentang siapa yang dikategorikan yutih kunahu, kunahu Yang, yang lemah Maka yang disepakati para pukoha adalah kelemahan disebabkan usia Nah itulah asaihu wasaihoh Kakek-kakek, nenek-nenek yang lemah karena ada kalanya kakek-kakek nenek tapi kuat, kuat, cengkar, kuat. gagah. <laughs> nah itu tidak yuti kunahu. Kemudian yang disebabkan karena aspek yang lain seperti al hubla atau al hamil hmm. dan al murdi hmm. ida khofata ala janinihi hmm. ala janiniha. Kalau dia khawatir dengan kehamilannya, dengan menyusuinya anaknya, ini menjadi sakit Disebabkan kurang gizi ibunya ketika puasa, hmm. kemudian dikiaskan kepada yang lemah. Ini juga orang yang memiliki penyakit-penyakit menahun, hmm. yang apabila puasa kumat gitu, <tuh> atau dia muda tidak hamil, tetapi ya tidak mampu karena lemah fisiknya itu. Maka ini dikategorikan juga, yutikunahu kunahu menurut pendapat sebagian para pukul. <tuh> Kemudian yang kedua yang dibahas oleh para pukoha tentang fidyah ini, diantaranya adalah kapan dikeluarkan fidyah. Iya, nah, ini iya. yang tema kita bahas. Di samping nanti juga ada aspek yang ketiga, yaitu berapa besar ukuran fidyah. Iya. Ada lagi aspek yang keempat, yaitu siapa yang berhak menerima fidyah. Hmm. Apakah seorang miskin atau harus beda-beda hmm. tiap hari? Nah, ini juga masalah-masalah fikih yang di dasar seperti, seperti asnaf jakat. Apakah ada <laughs> seperti asnaf jakat dan gitu. Nah, ini di antara persoalan fikih yang muncul dari fidyah ini. Namun kita fokus ke tentang waktu membayar fidyah. Para pukoha memahami ayat tentang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Mereka mengaitkan dengan konteks e, fidyah sebagai rusuh. Hmm. Kalau fidyah sebagai rusuh, sebagai kemudahan, maka tentu saja kemudahan itu berlaku sebagaimana kemudahan pada orang yang sakit dan yang safar. Yang sakit dan yang safar diberikan kebolehan untuk mengkodok tanpa batasan bulan apa. Jadi ada waktu 11 bulan. Iya. Bahkan walaupun lupa sampai lewat. lewat tahun, itu tetap juga harus dikodok. saumnya itu di bulan yang lain. Maka demikian pula Fidyah, karena itu satu rangkaian ayat. Hanya beda pelaksanaannya. Kalau yang e, kodok dengan puasa lagi, kalau yang Fidyah dengan memberi makan. Hmm. Nah, oleh sebab itu jadi ada hukum yang berbeda disebabkan perbedaan e, jenis pengganti. pengganti. Kalau yang satu jenis penggantinya adalah aruhsah ar bitakhir, rusoh dengan mengakhirkan waktu. Yaitu di bulan Ramadan jadi keluar Ramadan, maka otomatis tidak bisa diganti rusuh. Itu di bulan Ramadan yeah. karena masih saum yang lain. <laughs> Maka itu, secara sepintas, uh, wajhul istidlalnya dan dalalah <tuh> dari dalil tersebut menunjukkan kepada bulan yang lain untuk mengkodok. Tapi kalau fit ya, karena ini penggantinya berbeda, bukan dengan saum lagi. yakni adalah adalah At Atarhis Bil Badal. Menggantinya itu dengan alternatif yang lain. Jadi ruhsohnya itu dengan mengganti. Hmm. Bukan satu jenis puasa. Maka ini perbandingannya seperti mengganti wudhu dengan tayamum. Maka ia adalah jenis yang berbeda. Maka puasa dengan membayar fidyah jenis yang berbeda. Artinya bisa dilaksanakan fidyah itu di hari bulan Ramadan itu hmm. sendiri. Nah inilah kemudian menjadi mahalunizaman syaul ikhtilaf. Jadi titik poin yang melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Maka sebagian puah berpendapat harus dilaksanakan di hari dia tidak berpuasa itu, baik di awal hari atau di akhir hari ya, itu. Nah. Bahkan sebagian yang mengatakan boleh nggak kalau orang sudah yakin tidak sanggup puasa sebulan dan dia yakin menurut dugaan dirinya dia sehat ya, ya. secara lahiriah ya, tapi lemah puasa udah aja dibayar di awal Ramadan 30 hmm. hari <tuh> maka ada asar dari Anas bin Malik hmm. Dimana di mana beliau ini mengumpulkan 30 fakir miskin hmm. lalu masak hmm. lalu beliau masak memberi makan kepada fakir miskin kata beliau inilah fidyahku. <tuh> hmm. karena aku tidak bisa puasa karena Anas bin Malik ini usianya lebih dari 100 tahun 100. Nah ini diantara alasan yang membolehkan takdim, fidyah, ada asar. Kemudian sebahagian pukuha memandang karena lafaz ayatnya itu, redaksinya itu, fafidhyatun ta'amu miskin. Setiap hari itu membayar fidyah kepada seorang miskin. Maka ada makna yang e, mutabadir, Li fahmihi yang segera bisa dipahami seakan-akan bahwa di mana dia tidak puasa ya hari itu dia bayar yaitu di sore harinya bahwa dia tidak puasa <tuh> karena orang miskin juga sedang puasa berarti kan makannya maghrib, maghrib atau kan. sahur nggak <tuh> bisa di makan <tuh> siang hari <tuh> gitu kemudian bagian ulama yang lain berpegang kepada kaidah jadi apa yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran, di hmm. dua latak maka ia berlaku mutlak, hmm. berlaku bebas karena wa ala fidyatun amu miskin kepada orang-orang yang lemah berpuasa, ia harus mengeluarkan fidyah kepada seorang fakir miskin. Tidak ada pembatasan tentang kapan mengeluarkannya. Maka dari tidak ada pembatasan itu bisa berbeda-beda hukum kepada orang yang mengalaminya. Hmm. Kalau seorang eh yang lemah cukup uangnya, cukup makanannya, tidak ada alasan untuk menangguhkan. Tentu mustahab atau dianjurkan baginya hari itu dia tidak sanggup puasa, dia keluarkan walaupun itu tidak bisa dikategorikan suatu keharusan suatu ketetapan karena tidak ada pembatasan karena untuk memberikan batasan itu takid itu harus ada dalil yang lain hmm. baik dari alquran maupun hadis nabi maka uh, al mutlaku yuhmalu ala itlakihi ke yang mutlak itu ya dibawa kepada dalil kemutlak kemutlakannya Sampai ada dalil yang mentakidinya. Nah, dalam hal ini, para fukoha tidak ada yang menunjukkan dalil yang e, membatasi kebebasan ayat itu dikeluarkan di bulan Ramadan ataupun luar Ramadan. <tuh> Maka, berdasarkan dari pandangan e, penafsiran terhadap ayat tadi dan juga e, tidak adanya dalil pembatas, hmm. kita lebih... Yakin, kita lebih setuju terhadap pandangan fukuha yang menyatakan bahwa boleh menakhirkan fidyah, boleh juga melaksanakan setiap harinya dikeluarkan sesuai dengan kondisi kesiapan orang yang tidak puasa tersebut. Nah, maka, dengan demikian, tidak ada dalil yang dilanggar tidak ada hukum yang dilanggar oleh seseorang yang melaksanakan fidyah baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan insya Allah itu yang dapat kita ambil istinbat dan hmm. pemahaman dari kalimat wa'ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wallahu'ala misawab <tuh> Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat menarik apa yang disampaikan barusan oleh Al-Ustaz JJ tentang masalah uh, mengakhirkan atau menangguhkan membayar saat. Betul. Uh, barusan kita sudah menyimak bahwa dalam hal waktu mengeluarkan pidyah itu kembali kepada kemutlakan. Yeah. Artinya di bulan Ramadan itu boleh di luar Ramadan pun boleh tanpa ada ya ustadz ya tanpa ada utuh namun ustadz ada sedikit uh, mas uh, pertanyaan apakah kalau dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ada nilai abdulunya atau tidak ustadz itu betul ya hmm, betul. kalau berbicara abdoliah, yeah. nah, seluruh amal ibadah ada abdoliah yeah. sholat ada Abduliyahnya, Abduliyah itu terkait dengan waktu, waktu. terkait dengan kaipiat. Iya. Orang yang lama membacanya, lebih banyak ayat-ayat dibacanya, dan lebih khusyuk tentu lebih Abdul iya, daripada iya. yang cepat-cepat tergesa-gesa. Iya, iya. Begitu pula orang yang melaksanakan dalam keadaan tenang hatinya, tentram, lebih utama daripada orang yang melaksanakan dalam keadaan sedang tidak tenang, hmm. itulah kenapa ada hadis-hadis kalau sudah siap makanan makan iya. dulu, itu dalam rangka mencari abdoliah hmm. ibadah, nah begitu pula dalam saum. Al-Quran menerangkan tentang abdoliah terkait dengan fidyah yaitu waman tatawa'a fahuwa kalau dia tatawu, melebihkan dari batas fidyahnya Padahal dia tidak saumnya, upamanya 10 hari, tapi bayar videonya banyak. Hmm. <laughs> Biasanya makannya sedikit, videonya besar. Iya. Oh, itu lebih utama hmm. karena dia niat tatawu. Hmm. niat tatawu. <tuh> itu terkait dengan Abduliyah Jadi melebihkan jumlah vidyah itu lebih amboh daripada mau mengurangkan oh, iya. atau hanya mengepaskan dengan kebiasaan dia makan. Demikian pula dalam hal mengeluarkan, Abdul itu bisa terkait dengan waktu Ramadan itu sendiri, hmm. karena Ramadan kita mengetahui bahwa bulan yang lebih berkah dari bulan nah. yang lain. Maka keberkahan bulan Ramadan karena nuansa ubudiahnya hmm. yang ada di bulan tersebut, yaitu ibadah Syawal Ramadan, Ramadan, begitu pula tentang sunnah Rasulullah. Beliau meningkatkan kedermawanan iya. di bulan Ramadan itu. Sehingga, dengan meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan, menggambarkan ada nilai plus. Karena kalau sama saja, tentu Rasul tidak akan membedakan. Jadi, iya. <gatan">, Karena Rasulullah eh, min azwadina azwa'duma ya kunu fi Ramadan. Ramadan. <tusuk> karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ber sodako atau membayar fidyah di bulan Ramadan dengan harapan bahwa lebih e, besar barokahnya karena di bulan Ramadan dan terasa dinikmati oleh fakir miskin di bulan Ramadan, insya Allah itu termasuk di dalamnya nilai abdulia. Abdul, ya. Tapi sebaliknya kalau orang itu dalam keadaan upamanya e, kurang mampu di bulan Ramadan dan dia punya kekayaannya lebih banyak setelah Ramadan sehingga bisa lebih banyak hmm, dia ya. mendapat keutamaannya tatawunya tatawunya hmm. lebih. Jadi ya bisa dari beberapa aspek. Aspeknya. Sebagaimana hanya di dalam salat pamannya yeah. para ulama melihat ada beberapa aspek keutamaan. Kalau dilihat dari waktu ada awal, -awal, awal, -awal waktu ya Tapi kalau dilihat tadi dari segi kehusuan kekhususan yang paling khusyuk. khusyuk. Maka ketika orang mengambil abduliyah ketenangannya karena sedang lapar, makan dulu. Baru sholat, di abdoliahnya dari aspek ketenangan jiwanya. Hmm. Tapi orang yang tidak sedang lapar, sholat di awal waktu, yaitu awal waktu hmm. abdoliah bagi dia. Hmm. Jadi, kalau bicara abdoliah, tidak terbatas hanya dari satu, satu aspek. aspek. Itu sebabnya kenapa banyak keterangan-keterangan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, disebutkan isyarat isyarat tentang Abdullah yang berbeda-beda hmm. Abdullah yang berbeda-beda nah itulah yang menyebabkan kenapa sudut pandang para pukoha bisa berbeda hmm. ya. karena perbedaan situasi kondisi dan yang eh, hak situasi yang dihadapi oleh seorang muslim itu yang yang anak pahami ya. ya dari ayat ya. itu ya. Insyaallah. <tuh> ya. uh, terima kasih Ustaz. Apa yang barusan sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi ketenangan bagi umat, Ustaz. Insya Allah. Karena ya ini mungkin ditunggu jawaban ini. Iya. Karena Insya ada Allah. orang yang melaksanakan pidya itu problemnya tidak atau belum punya. Betul. Nah, kemudian bagaimana kalau diakhirkan apakah uh, dibenarkan iya. atau tidak. Kemudian Betul, ada Allah. juga yang semangat di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Jadi memaksakan gitu di bulan Ramadan karena bulan Abdu Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah, berkah gitu iya. kan. Nah, Alhamdulillah barusan sudah terjawab bahwa secara dalil mutlak maka mengeluarkan pidya itu, itu... Boleh baik di bulan Ramadan atau betul. di luar Ramadan. Insya Allah. Betul. Adapun mengenai masalah Abdul, mungkin dari segi waktu saja segi waktu, di Ramadan lebih baik, gitu lebih kan? Baik. Hanya mungkin kalau dari segi aspek uh, apa istilahnya, kesiapan, kesiapan, kondisi, kondisi <laughs> itu mungkin bisa saja di luar, di luar Ramadan, Ramadan bisa lebih utama, gitu kan? Insya Allah. Uh, pemirsa, persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uh, tentang masalah menangguhkan, membayar, fidyah. Alhamdulillah, dalam acara siar Menggemar Ramadan, penuh dengan makna, kita uh, dicukupkan, dan insya Allah mungkin ada dalam bahasan-bahasan uh, dan kajian-kajian yang lain. Insya Allah, ini akan uh, terus ditayangkan di setiap menjelang. Ramadan dan menjelang sahur. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fi khairun lil islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Hidupkan, hidupkan persatuan Islam tegakkan al dan as lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Syari